Anjir lagi dari The Nai Pontianak, Naisa or Ica. Ya. Yo, halo mankom, welcome to Spiras. Dan ya, oke teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video baru lagi. Dan di video kali ini gue bakal bikin video job instastory lagi guys. Nah, jadi di kesempatan kali ini tuh gue bakal jawabin instastory yang ketiga kalinya guys. Karena gue udah pernah bikin konten kayak gini tuh dua kali ya guys ya sebelumnya itu. Nah, yang sebelumnya itu gue udah bikin yang pertama itu judulnya apa gue lupa coy. Pokoknya ya tentang instastory juga. Nah, itu yang pertama dan yang kedua itu yang tembus 30.000 view sekarang guys. Dan yang kedua itu adalah video yang gue bikin Naisa atau Fatim itu yang tembus 30.000 view itu coy. Itu yang video kedua gue. Nah, ini yang video ketiga nih guys. Kita bakal ngelihat apakah pertanyaan-pertanyaan kalian masih menarik apa enggak gitu loh men. Oke, kita bakal langsung cek aja. Tapi sebelum itu kalian tinggalkan like dulu, subscribe dulu di bawah. Dan yaudah kita bakal langsung aja kalau gitu ke Instagram gue dulu guys. Let's go. Oke guys, kita udah di Instagram gue ya, Pira.id guys ya. Kalau kalian mau follow, follow aja. Nah, ini adalah Instagram gue. Ini ya udah 3425 follower. Jadi di sini kita bakal jawabin instastory-nya guys. Karena gue baru bikin juga tadi ya beberapa menit yang lalu gitu loh coy. Cuma kita lihat dulu ya beberapa pertanyaan udah. Kayaknya udah banyak banget. Nah, ini instastory gue. Nah, yang ini guys, yang jawab instastory kasih pertanyaan tapi berupa pilihan. Nah, jadi di sini tuh gue bakal jawabin pilihan kayak gitu loh coy. Jadi kalau ada pilihan kayak malam atau pagi, nah gue bakal pilih salah satunya gitu loh coy. Oke, kita bakal lihat di pertanyaannya karena ini udah lumayan banyak. Wadaw, banyak banget coy. Wow, oke, kita bakal lihat-lihat dulu dari yang pertama. Lihat semua guys. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Ini banyak banget pak, banyak. Baru berapa menit yang lalu ya? Baru 37 menit yang lalu gitu kan. Baru setengah jam yang lalu gitu. Oke, kita bakal lihat paling bawah dulu. Wah, ini banyak banget coy, parah. Gua makanya gua males bikin Q&A sebenarnya gini nih, kebanyakan gitu men. Oke, kita bakal baca yang pertama dulu dari nazatul.imi. Oke, kita bakal langsung baca aja guys ya. Dia or aku? Dia or aku? Dianya siapa men? Kalau dianya Naisa, nah itu gua pilih Naisa gitu. Gak bercanda. Oke, lanjut lagi dari Pira Squad Malaysia kayaknya nih guys. Cuman gak kebaca gitu karena ya kepanjangan gitu ya. Dari Pira Squad. Wadaw, mantep mantep. PUBG atau Fortnite? Gua mending milih PUBG sih kalau gua mah, karena laptop gua komputer gua gak kuat buat main Fortnite, gak kuat gitu men. Oke, kita lanjut lagi dari The Nai Sumut. Nah, lebih bagus aku on di The Nai Sumut atau fans Pira Sumut? Ini nih ada yang bikin dua fanbase gitu. Ada untuk Naisa, ada yang untuk gua gitu. Ada dari fans Pira, ada yang The Nai Sumut gitu men. Wow, mantap mantap. Lebih bagus kamu on di kedua-duanya gitu. Iya. Yeah. Oke, kita lanjut lagi dari The Nai Bandung. Bang, pilih Naisa atau Fatimah Halilintar, Bang? Tanya aja terus yang kayak begituan, tanya gitu. Udah keseringan gitu loh men. Yang kayak gitu gua nggak bakal jawab lagi ya. Kenapa? Karena udah bosan banget gua dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh men. Oke. Kita jawab lagi dari The Nai PLG. Pilih Batam atau Lambar, Bang? Waduh, kalau Batam atau Lambar sama-sama gua belum pernah ke sana. Tapi ya kalau disuruh pilih ya mungkin Batam coy ya. Oke, lanjut lagi dari The Nai Jakarta 24. Nazwa atau Naisa? Nazwa mana nih? Nazwa ini ya yang Indonesia Idol itu ya. Milih Naisa lah, boy. Lanjut lagi dari Fasista M. Jawab ya, Bang, collab sama Ane atau collab sama apa nih? Gue buka dulu dah. Gak kebaca, men. Collab sama Ane atau collab sama Fatim? Oh, dua-duanya lah, men. Iya. Kemarin juga ada yang foto gua diedit gitu dan di samping gua Nai, samping gua Fatim gitu, men. Ini fotonya kalau kalian mau lihat ya. Fotonya yang itu sumpah ngakak banget coy, parah. Oke, kita lanjut lagi dari The Nai Tapanuli kayaknya guys ya. Botak or rambut panjang? Rambut panjang dong, gua males banget botak sumpah, jadi jelek gitu men ya. Oke, lanjut lagi dari The Nai underscore Malang. Nai atau Liz Hatia? Waduh, Liz Hatia ini yang baru-baru viral ini men. Ica ya, Ica, nama pendeknya Ica gitu. Liz Hatia, Nai lah, masih tetap Nai karena Nai udah fallback gua men. Lanjut lagi dari fanbase Piras. Weh, fanbase Pirasnya nih, sepatu atau sandal? Lebih pilih nggak ngomong seharian atau apa nih, nggak kebaca lagi men, atau dikacangin seharian? Oh, sepatu atau sandal? Gua lebih milih sandal karena kayak lebih simpel aja gitu. Lebih pilih nggak ngomong seharian atau dikacangin seharian? Lebih milih nggak ngomong mungkin ya, karena dikacangin itu kayak udah nggak ada harga dirinya gitu loh men. Jadi lebih milih nggak ngomong guys. Oke, lanjut lagi dari The 96. Kenapa suka Nai? Gua belum pernah bilang sama kalian kalau gua itu suka sama Nai ya. Jadi emang gua belum pernah bilang sama kalian, jadi gua nggak bakal jawab sekarang. Kenapa? Karena pertanyaan itu bakal gua jawab nanti gitu men. Sekarang itu kan gua selalu bilang sama kalian kalau gue cuma ngefans gitu sama Nai, lebih ke fans gitu. Oke, lanjut lagi dari The Nai Sumatera. Naisa ya, ini mulu. Ganti men, ganti topik gitu. Lanjut lagi dari The Nai Bogor. Bulan Ramadan atau Idul Fitri? Lebih milih bulan Ramadan men, karena
liburnya panjang. Sama aja sih sebenarnya, Idul Fitri kan kayak hari raya doang gitu kan ya. Keduanya itu gak bisa dipisah kan ya. Itu sama men. Lanjut lagi dari Najwa Raja. Nay dibully atau Fatim dibully? Dua-duanya gue gak mau ya. Dua-duanya gue gak mau sampai dua-duanya itu dibully gitu sebenarnya. Baru-baru itu Nay sering banget dibully ya guys ya. Kalau kalian tahu, itu banyak banget meme gitu ya. Meme tentang Nay sama Kuva Kuben gitu. Disama-samain gitu men. Itu yang bikin gue wow men. Ini maksudnya apa gitu. Kalian membully anak SD gitu loh. Gimana nanti dia waktu besar kalau kalian bully dari sekarang gitu men. Kita lanjut lagi dari piras.id Sumatera. Ini Sumatera Utara apa? Kayaknya ya. Naisa atau pacar? Atau mantan? Mana tahu abang masih jomblo. Mana tahu abang masih jomblo. Ya itu jawabannya. Masih jomblo. Oke, kita lanjut lagi dari Pira Squad Malaysia lagi apa nih? Gak tau dah. Pacar atau teman? Gua karena gue belum punya pacar gitu men ya. Jadi gue pilih teman gitu. Lanjut lagi dari Gang Soy, FF atau FL? PUBG. Lanjut lagi dari Andrian Nuraidi, Fatim atau Nek? Ketrigger gue kan lagi puasa men. Oke, lanjut lagi dari Sylvia Aftriani, pilih Nay atau Naura? Ini Naura. Oh Naura, gue tau Naura. Gue pilih Nay. Oke. Lanjut lagi dari The Nay Pontianak, Naisa or Ica? Ya Ica yang tadi guys, Lisa Hatia itu ya. Itu cakep sih sebenarnya. Ya lumayan gitu men ya. Cuman kalau disuruh pilih sih tetap Naisa men. Oke. Lanjut lagi dari The Nay Kalimantan, pilih Naisa atau ibu? Ya ibu lah men. Parah lu coy. Lanjut lagi dari The Nay Surakarta, teman dekat Naisa atau teman jauh Naisa? Ya udah pasti teman dekat gitu loh coy. Oke, kita lanjut lagi dari Azakia 563. Hidup tenang atau hidup nyaman? Hidup nyaman men. Tapi sama aja guys ya, tenang nyaman sama gitu. Pokoknya dua-duanya lah guys ya, tenang sama nyaman gitu. Oke, lanjut lagi dari Nurul Humaida, di fallback idola atau ketemu langsung? Ketemu langsung lah boy. Kalau udah ketemu langsung itu mudah banget buat minta fallback gitu, kalau udah ketemu langsung gitu men. Apalagi kalau gua gitu kan, gua sering bikin video tentang idola gua gitu. Jadi ya otomatis mereka udah kenal gua gitu men. Oke, kita lanjut lagi dari Sky Tolol. Waduh Sky Tolol. Nah itu Fatimah bodoh, gak gua jawab. Ini lagi dari Fitri Cia NDR, Fatimah atau Nay nih? Gak gua jawab, oke. Udah ada jawabannya di video sebelumnya gitu loh men. Fire Gaming 55, PUBG atau Free Fire? PUBG men. Lanjut lagi dari The Nay Jatim lagi men, Lisatia atau Naisa? Sama aja, gua pilih Naisa. Oke, lanjut lagi dari Alvino Roswan, pilih gue atau Nay? Ya pilih Nay lah. Lu cowok men kayaknya ya. Lanjut lagi dari Dimas SYR, nakal tapi miskin apa pintar tapi kaya? Ya udah pasti pintar tapi kaya lah. Nakal tapi miskin, udah nakal miskin lagi wah. Sedih gitu men. Kita lanjut lagi dari The Nay Jagakarsa, Nay siapa mak lu? Ya mak gua lah men. Nay atau Kimihime? Wow, Kimihime kah tuh. Nay lah men, Nay. Pilih Nay apa Michelle? Ya pilih Nay lah. Nay apa Fatima? Gak gua jawab. Pilih Alia atau Lisa nih. Alia ini teman gua men ya. Jadi gua pilih tetap. Kalau Alia sama Lisa Tia kayaknya gua tetap pilih Alia. Karena Lisa Tia ini gua DM kagak dijawab gitu loh men. Gua komen kagak dijawab gitu. Sedih, wajar sedih gitu coy. Kagak dijawab gitu. Kayak sombong gitu. Cuman ya gua gak bisa. Gua gak bisa terlalu cepat menuduh dia sombong gitu. Cuman ya sama aja gua sakit hati gitu. Lanjut lagi dari mana lagi nih? Dari Ihsan Fakhrul, dicoret dari kakak rumah atau berhenti YouTube? Dicoret kakak enggak tuh, yang mending berhenti YouTube lah men daripada dicoret kakak, cok parah. Lanjut lagi dari Arif RNDA, ini ketenggelam gitu. Oke. Pilih mana? Main game tapi enggak jadi YouTuber, enggak main game tapi jadi YouTuber, enggak main game jadi YouTuber lah men. Karena gua enggak terlalu suka main game gitu, oke. Ini masih baik banget coy, parah ih. Parah. Ini masih banyak banget coy. Oke, kita jawab dulu yang beberapa dulu ya. Dari Sari Putri nih, kita jawab yang dari atas juga men ya. Dari Sari Putri, Atta Halilintar atau Erpan? Ya udah pasti Erpan lah men, karena lucu gitu ya. Atta juga seru gitu. Cuman ya kalau disuruh pilih tetap Erpan men. Kita lanjut lagi dan paling atas ini kita cek dulu. Muhammad Aska, Aceh atau Jakarta? Wow, Aceh atau Jakarta men. Lebih milih Aceh ya. Meskipun banyak banget teman-teman gue di Jakarta gitu, teman-teman online gitu men ya. Lebih baik di Jakarta. Cuman ya mau gimana pun gue tetap suka daerah gue sendiri men, daerah asal tempat gue lahir ya, Aceh gitu. Oke, dan ya mungkin segitu aja video dari gue guys. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi udah menutupi, tadi pertanyaan terakhir itu menutupi perbincangan kita kali ini. Itu udah banyak banget coy. Udah sekarang gue udah hampir 11 menit kan gue nge-record. So guys, mungkin segini aja video gue. Jangan lupa like dan subscribe. Dan buat kalian yang nonton video ini, terima kasih. Gue benar-benar capek banget buat ngejawab semuanya. Kayaknya gak bisa men ya, mustahil gitu. Karena udah pertanyaannya itu udah banyak banget coy. Gue gak bisa milih, cuman ya gue cuma baca-baca kayak gitu coy ya. So ya mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa like dan subscribe. Dan gue udah lemes banget sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nanya-nanya di Instagram gue. Dan buat yang belum terjawab, nanti di next mungkin gue bakal bikin lagi coy ya. Tapi belum tahu kapan. So ya mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next video. And bye-bye.